Halo Sepat Pure, kembali bergabung dengan saya Madya Suparse dalam dua kreatif channel, channel cerdas, informasi dan pengetahuan segala hal. Jadi hari ini saya akan melakukan unboxing pada sebuah paket kiriman, yaitu sebuah kamera mirrorless dari Canon, yaitu seri M50 atau M50. Nah, inilah barangnya, lakukan unboxing ya. Yuk. Jadi langsung saja, ini adalah untuk pertama kali saya menggunakan kamera mirrorless ya. Jadi kalau dulu saya menggunakan kamera Canon juga, yang biasa ya, DSLR yang biasa. Dan ini merupakan bagi saya varian kamera mirrorless yang bisa dibilang harganya terjangkau ya. Kalau Sony Alpha yang terbaru juga itu mungkin rival dari seri ini, saya rasa perbedaan harganya cukup jauh ya. Jadi untuk keperluan fotografi dan video shooting, saya rasa ini untuk seri ini sudah cukup ya. Oke, di antara kita unboxing ya. Jadi packingnya lumayan tebal ya. Oke, kita lepas lagi. Dan ini adalah unit terbarangnya, Canon EOS M50. Jadi kamera mirrorless dari Canon, mirrorless dari M50 ya. Oke, langsung kita bongkar ya. Kita tampal lagi. Oke, kita buka ya. Jadi sini ada biasa ya, kartu garansi ya. Lalu buku petunjuk manual. Ini ada bracelet talinya. Sini ada baterainya. Buka ya. Jadi baterai sudah menggunakan 7,2 volt ya, dengan 875 mAh. Jadi sudah menggunakan baterai lithium ya. Oke, kita taruh dulu. Ini adalah lensanya. Ya, ini adalah lensanya. Jadi ini sudah menggunakan lensa 15-45 mm ya. Jadi ini merupakan lensa kitnya dari unit yang 50 ini. Kita taruh dulu, nanti kita pasang ya. Kemudian inilah cover chargernya. Ini inilah charger adapter ya. Kita naruh baterai untuk recharge ya. Dan ini adalah unit dari M50
Canon M50 mirrorless ya. Jadi coba biar kita lihat. Jadi cukup nah ya, cukup nyaman, cukup mungil ya dengan ukuran segini. Jangan ada sudah ada LCD monitornya yang bisa diputar 360 derajat ya, keren sekali. Jadi sudah sekali untuk pakai kita vlog atau ngopi director sebagainya. Ada mic-nya. Jadi bobot ini adalah 387 gram ya. Jadi sangat ringan sekali. Jadi cukup praktis kita bawa kemana-mana ya, outdoor ya. Oke, sahabat viewer, ini adalah unit dari kamera mirrorless punya Canon, yaitu seri M50 ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi secara layout ini hampir sama dengan produk-produk Canon pada umumnya ya. Jadi ada panorama, ada format untuk video dan lain sebagainya. Jadi perbedaan dengan seri-seri sebelum itu, kalau untuk flashlight ini tidak ada tombol untuk kita menggunakan flashlight, kita bisa angkat manual ya. Kita buka manual seperti ini. Jadi kelemahannya nanti kalau misalnya tersangkut bisa saja ini kameranya bisa rusak ya. Jadi kita mesti ekstra hati-hati. Dan sini untuk tempat talinya. Ini ada tombol seperti ini, navigator seperti pada umumnya ya. Dan ini ada tombol untuk kita shot, take shot ya. Kemudian di sini ada viewfinder seperti ini. Dan ini untuk kita menambahkan perangkat tambahan, nama mic atau lain sebagainya. Dan ini adalah LCD kontrolnya, layar kontrolnya. Jadi ini bisa kita putar 360 derajat ya. Seperti itu. Oke, kita pasang baterainya. Ini letak baterai pada paling bawahnya. Kita tekan dan tarik seperti itu. Jadi paket unit ini belum include dengan memori ya, sahabat viewer. Dan kebetulan saya juga sudah memesan atau membeli satu buah memori khusus untuk ini ya. Jadi pertama kita pasang baterainya dulu. Itulah. Oke, kita akan pasang lensanya. Dan ini adalah lensa bawaan dari lensa paket kitnya ya. Ini lensa kit seperti ini. Ini tutup lensa. Ini kita buka seperti ini. Ini masih ada segel ya, seperti ini untuk garansi ya. Oke, kita buka dulu penutup lensa. Jadi kita pastikan posisi ini ada yang timbul, ada yang muncul seperti ini pasti di dalamnya. Jadi pakai insting aja seperti itu ya. Tunggu sebentar. Nah, sampai ini tertancap semua bagian tepinya, kemudian kita putar dia sampai berbunyi klak ya. Itu menandakan bahwa lensanya sudah terpasang dengan baik. Oke, kita coba hidupkan melalui tombol on off-nya. Coba buka. Nah, di sini masih belum disetting ya. Jadi ini perkara mudah ya. Salah. Tanggal segala macam. Oke lah, nanti kita atur itu ya. Jadi di sini kebetulan baterainya habis ya. Change the battery pack. Gitu. Jadi benar-benar excited sekali. Jadi kamera mirrorless ini cukup mungil ya. Dengan bahan ini, bahan layar ini bermotif kulit jeruk, tapi ini masih menggunakan plastik ya. Plastik ya. Dengan segini saya genggam, saya rasa cukup simpel dan praktis ya kalau dibawa kemana-mana ya.
tapi mungkin tombol ini terlalu kecil ya, sehingga kita harus hati-hati untuk menekan atau saat menggunakannya. Ini sudah kamera ini juga sudah support mini HDMI ya, dan juga ini sudah support dengan WiFi ya. Jadi, saya akan mengulas tersendiri review atau kita saat melakukan uji coba dalam penggunaan kamera ini ya. Jadi nanti sambil kita outdoor jalan-jalan, saya akan melakukan tes atau review penggunaan dari kamera mirrorless Canon M50 ini. Jadi kelebihan dari kamera ini adalah satu, yang sudah pasti ukurannya sangat ringkas dan bebannya sangat ringan sekali ya. Kemudian desain touchscreen ini sangat mudah digunakan ya. Jadi secara interface juga Canon ini pada umumnya ya user friendly ya. User interface-nya sangat friendly sekali. Dan perlu sobat PR ketahui juga, jadi seri mirrorless Canon M50 ini sudah menggunakan prosesor Digic 8 ya. Sudah pasti dengan prosesor seri itu memiliki kinerja dan performa yang sangat bagus. Dan desain antar muka itu ramah ya, ramah pemula ini, ramah untuk pemula. Ini kebetulan baterainya habis, jadi belum bisa saya tampilkan menu-menunya. Jadi nanti saat review saja saya ulas tentang menu, tentang hasil kualitas videonya, jepretannya seperti apa. Jadi hari ini saya melakukan unboxing dengan mengulas sedikit perspektif secara umum ya, sahabat viewer. Kemudian sudah pasti seperti saya jelaskan tadi, ini juga sudah support WiFi ya, WiFi seperti ini. Baik untuk transfer data ataupun saat kita melakukan shot tanpa kabel ya, shot remote istilahnya. Kemudian ini juga sudah terintegrasi dengan lensa DSLR ya, dengan adaptasi sangat baik. Jadi kalau kita punya lensa kamera DSLR itu juga bisa dipasang di sini. Nah itu adalah beberapa keunggulannya. Terus apa sih kelemahan dari kamera Canon M50 mirrorless ini? Jadi kelemahannya adalah pada video pokinya ini belum ada stabilizernya ya, belum ada digital stabilizernya, atau stabilizernya belum, dan juga frame rate itu rendah dan cropnya 2,2 kali. Kemudian yang berikutnya juga pengaturan auto ISO itu belum mendalam sekali, dan ini belum bisa kita charge langsung dengan USB power bank ya. Itu beberapa kelemahannya, dan juga silent skin mode nya tidak bisa diatur secara manual, jadi masih tersetting otomatis ya. Kemudian spesifikasi lengkapnya dari kamera mirrorless M50 punyanya Canon ini adalah, ini sudah memiliki resolusi 24.1 MP ya, dengan APS-C CMOS sensor. Jadi saya jelaskan tadi, ini sudah menggunakan prosesor Digic 8 ya, Digic 8 image processor. Kemudian 2,36 mili dot OLED electronic viewfinder ini ya. Kemudian 3,0 inci 1,04 mili dot Fairy Angel touchscreen. Ini ya. Touchscreen sahabat viewer. Kamera ini sudah mendukung atau support dengan Ultra HD dengan format bokeh ya, 4K. Dan juga sudah bisa merekam video dengan 720 pixel dengan 120 frame per second video recordingnya ya. Kemudian ini sudah support juga selain WiFi juga NFC ya. Juga ini sudah terintegrasi dengan Bluetooth. Kemudian ini sudah memiliki dual pixel CMOS AF ya. Kemudian extended ISO ini juga sudah sampai 51200 ya, dengan 10 frame per second sorting. Jadi itu beberapa spesifikasi secara umum ya pada kamera Canon mirrorless M50. Jadi demikian sahabat PR unboxing Canon M50. Jadi produk kamera mirrorless Canon terbaru. Jadi ujung seperti ini. Jadi saya sudah paparkan sedikit apa saja kelebihan atau kekurangan dari seri mirrorless Canon M50 ini, dan juga spesifikasi singkatnya seperti itu. Nanti secara tersendiri saya akan melakukan review ya, review khusus
tentang penggunaan dan fitur yang ada pada kamera mirrorless M50 Canon ini. Okay. Sampai ketemu kita di review dan atau video unboxing selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.